1 dan 12 BDP2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari OSIS SMK Kartini Jember nih. Nah, di sini kami ada event upacara pembukaan UKK untuk kelas 12, di mana setiap bidang jurusan diuji di sini. Nah, penasaran kan gimana keseruannya? Yuk simak bareng-bareng. BDP 1 sebelah utara, Dok. Ayo. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian SMK Kartini Jember, kompetensi keahlian bisnis daring dan manajemen tahun pelajaran 2021-2022, Selasa 29 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus benar-benar melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Uji kompetensi ini akan menunjukkan hasil akhir bahwasanya kalian apa yang didapat di SMK Kartini Jember yang nantinya akan dipertanggungjawabkan, akan dipertaruhkan di tempat dunia kerja. Apa? Baiklah anak-anakku, siswa-siswi SMK Kartini kelas 12. Untuk memulai kegiatan kalian sebelum uji apa? Kegiatan uji kompetensi keahlian, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah alladzi khatam bihil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan orang beli teh kotak 3 tapi kesekian 1, atau kebalikannya, customer belanja 1 tapi kesekian 3. Uji ulang berapa SMK seringkali itu yang salah ya. Kalau di kasir ya cross kan gak apa-apa, maksudnya disilangkan gak apa-apa. Misalnya mie dengan gula, atau mie dengan gula, kopi dengan gula, gitu. Itu masih bisa cross, dengan gender bisa cross sinkron. Kayak kopi dengan gender, itu kan gak masuk kan ya. Nah, kita tanyakan, ada ya? Boleh dimulai, silakan.